sahabat-sahabat beriman yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan tentang Bartimeus yang meskipun mengalami keterbatasan, namun ia tidak menyerah dan justru menggunakan kesempatan yang ada saat itu untuk mengalami kesembuhan dari Tuhan lewat pengantaran Yesus Kristus. Sahabat-sahabat beriman, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa apapun situasi dan kondisi kita, hendaknya tidak menjadikan alasan bagi kita untuk melupakan Tuhan atau menjauhkan diri dari Tuhan. Terkadang ketika kita sibuk dengan segala pekerjaan atau dengan waktu kita untuk bersenang-senang, sehingga pada akhirnya kita lupa akan Tuhan, lupa untuk berdoa, hanya sekedar untuk bersyukur atau memohon perlindungan dari Tuhan. Pada hari Minggu misalnya, kita lupa karena masa tidak mempunyai waktu untuk datang berdoa dan merayakan perayaan Ekaristi di gereja. Kita lebih memilih untuk jalan-jalan bersama teman, bermain game, atau tidur-tiduran di rumah daripada memuji dan memuliakan Tuhan di gereja. Sahabat beriman yang terkasih, Bartimeus yang mempunyai keterbatasan fisik atau cacat saja masih ingat akan Tuhan, lalu bagaimana dengan kita yang dianggap sempurna secara fisik? Jangan sampai fisik memang sempurna, tetapi hati dan batin kitalah yang justru menjadi cacat karena segala kesibukan-kesibukan dan kesenangan-kesenangan duniawi yang menjadikan kita lupa untuk sekedar datang bersyukur dan memohon kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Semoga kita semua menjadi sadar bahwa bukan game online, bukan teman, atau bukan media sosial yang membuat kita hidup, melainkan Tuhanlah yang membuat kita hidup. Semoga sahabat-sahabat beriman yang terkasih selalu diberkati oleh Tuhan. Amin.